Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okay, hari ini kita nak masuk bab baru. Nama bab tu perimeter dan luas. Okay, hari tu masa kita kelas bersemuka, saya ada tersalah ajar sikit bab ni. Okay, saya cuba habiskan hari ini sebab dia ada kena-mengena dengan apa yang korang dah belajar masa sekolah rendah ya. Okay, so yang pertama ialah perimeter. So perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi kawasan yang tertutup. Okay, jadi kalau kita nak kira kolam, perimeter kolam ni, so yang merah ni adalah perimeter. Okay, sama jugalah kalau yang kolam macam ni. Okay. Yang tepi ni, ukuran yang tepi ni, oh, terlebih. Okay. Adalah perimeter. Okay. Tu perimeter. Okay. Jom tengok contoh yang pertama, macam mana kita nak tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Okay. Kat sini dia bagi dia panjang dia. Ni 3. So, yang ni 4. Yang ni 4. Yang ni 9. Yang ni, okay, kalau korang ikut ukuran dengan atas, yang ni 4 juga. Yang ni 4 juga. So, yang ni 4. Okay, ada berapa 4 kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Haa, 6. 6. Jadi, 6. 6 darab 4, 24. Okey. Lepas tu kita tambahkan dengan 3. 3 tu ada 2. Okey, so dapat 30. Lepas tu kita tambahkan dengan 9 pun ada 2, iaitu 9 kali 2. 11. Jadi bila kita tambah, kita dapat 48 cm. Okay, ni 48 cm. Ni macam sekolah rendah, sama je. Okay. Tak apa Akil, dengar je Akil. Jangan keluar sudah. Okay. Ni kalau ni setiga, okay, kalau tengok macam ni. Sini 3. Tapi keseluruhan ni adalah 9. Bermakna bawah ni 6. 6 tambah 3, 9. Bermakna sini pun 6. Okey, yang ni 6. Okey. Jadi kita nak tambah semua. 6 darab 1, 2, 3, 4. 4. 4 ada 1. 8. Okey, tu 5 pun ada 1. So kita dapat 33. 3 pun ada 1. Jadi kita dapat 36 cm. Senang je lah eh. Okay, sama juga ukuran perimeter. Yang ni macam mana kawasan yang ni kita nak ukur? Kita pakai tali ataupun benang. Nampak ni? Lepas tu kita letak atas pembaris. Untuk ukur daripada kosong tinggi berapa kat sini. Kalau ni 66.3, 6.3 lah. So kita dapat 6.3 kat sini. Okay. So lepas tu ada 3. 1. Okay, ada 6. Tambah dapat 20.3. Okay.
So yang ni 6. 6. 6. 6. Okey, kat sini 6. Kat sini 6. 20 tolak dengan 12 kat sini bermakna 8. 8. 8 bertentangan dengan sini. Okey. Sekarang ni banding yang kat sini pula. Okey, 5. 6. 6. Okey, bermakna 20 tambah 6. Ada berapa kali 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Korang nak darab terus pun boleh. Okey, saya buat darab. Tambah 5. Ada berapa 5? Ada 2. Darab 2. Tambah 8. Okey, bawah ni saya dah kira 20 terus eh. Okey. Danish, berapa jawapan tu Danish? Berapa jawapan dia? Cuba tambah. Berapa? 74. Hah? 74 je? Oh, 74 tambah 36 tambah 10 tambah 8. Okey, betul-betul 74. Okey. Okey, ni 6. 6. 6. 6. 6. 6. Okey. Ada berapa 6 tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 6. 6. Okey. Tambah 14. Tambah 10. Tambah 11. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Adib Akil. Tolong kira Adib Akil. Adik Akhil, kalau tak boleh cakap, tolong bagi tahu jawapan kat saya. Tujuh puluh satu. Okay, kita dapat 71 cm eh. Alright. Okay, let's go. Okay, yang ni tak payahlah eh. Kita kena pakai benang eh. Okay, tak payahlah. Okay. Bagaimanakah anda menganggar perimeter dengan tepat? Kita boleh menggunakan kertas skrip bagi segi empat sama ataupun kertas graf untuk menganggar perimeter suatu bentuk. Macam daun tu lah. Bentuk yang tak sekata. Macam mana kita nak anggarkan dia punya luas dia. Okay, perimeter dia. Okay, ketepatan anggaran perimeter dapat diperoleh dengan membandingkan nilai anggaran dengan nilai ukuran perimeter yang sebenar. Semakin kecil beza nilai antara anggaran perimeter dengan ukuran perimeter, semakin jitu nilai anggaran itu. Okey.
Okey. So beza antara nilai anggaran bahagikan dengan nilai sebenar darabkan dengan 1%. Anggarkan perimeter setiap yang berikut. Sebenarnya ukur perimeter bentuk tersebut dengan pembaris atau benang dan nilaikan ketepatan anggaran. Okey, kita tak boleh buatlah kat sini eh. Saya cuma boleh tunjuk je. Boleh, okey. Cuma apa yang saya nak bagi tahu korang, yang korang perlu tahu, ukuran dia tetap di tepi ni ya. Okey. Okey. Kalau ikut yang ni, kita tahu ini 2 kotak setengah, jadi 2.5. Yang ni adalah 3 cm. Yang ni adalah 1.5. Okey. Ada satu bahagian lagi yang korang akan belajar kemudian, tapi bukan hari inilah. Nak ukur yang ni eh. Cuma kat sini kita tak boleh ambil terus 1 cm. Okey, saya tunjuk je lah eh. Okay, kita akan buat segitiga dekat sini. Okey. Kita guna teorem Pythagoras. Saya tak pasti saya dah ajar korang belum. Okey, 2.5. Okey, yang ni 1.5. Okey, macam mana korang kira punca kuasa 2? 2.5 kuasa 2. Okey, tambah 1.5 kuasa 2. Okey. Cuba kira dapat berapa? Okay. 8.5 ya? Kau kena punca. 2.91 tu tak? 2.92. 2.9 lah. Okay, bermakna nilai kat sini 2.9. Okay. Jadi tambahlah jawapan tu. 2.5 tambah 3 tambah 2.9 tambah 1.5. Okay. Akil, berapa jawapan dia Akil? Tambah semua tu? Sekejap, sekejap. Ah, 9.9. Yes, 9.9. Okey, yang ni kita tak boleh nak ukur eh. Kena ada benang eh. Alright. Okey, jom tengok yang seterusnya. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okey. So raja di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah pusat membeli belah. Pihak kompleks beli belah itu hendak memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali laluan masuk dan pintu utama. Okey, sekiranya kos memagar ialah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak membeli belah itu? Okey, apa yang korang perlu buat? Korang kena ukur keseluruhan tu. Memagar kawasan tu kecuali pintu utama eh, dengan laluan masuk. Maksud saya
kawasan ni lah yang kena kita kena kira. Kawasan tak kereta. So ni yang merah ni. Kena ukur. Tambah semua. Okay. So dah dapat jawapan. Okay, seperti kat bawah ni, dia tunjuk tu. Okay. Jadi kan dia kata RM80 untuk 1 meter. Darabkan dengan RM80. So jumlah untuk memagar kawasan tu saja ialah RM24,320. Okay. Untuk pagar kawasan tu sahaja. Okay. Alright. Jom kita tengok contoh soalan. Berapakah perimeter kolam renang tersebut? Okay. Okay, ni ada 3, 5 eh. Okay, atas dengan bawah ni sama panjang. Bermakna kalau sini 5. Sini sama panjang dengan bawah. Okay. Bermakna kalau kau nak kira cari kawasan tu, 13 tolak 5, korang akan dapat 8. 8 tu bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 4. Bermakna sini 4, sini pun 4. Okey. Kalau 20, bawah ni pun 20. Okey, jadi kita tambah semua dulu. 20 tambah 20 tambah 5 darab 3. Okey, tambah 4 darab 2 tambah 13. Okey. So Damia, tolong tambahkan dapat berapa Damia? Ya. Yes, 76 sentimeter. Okay. Jom tengok soalan bawah tu. Pelan rumah Encik Yahya. Encik Yahya ingin memasang lampu LED yang berwarna-warni mengelilingi rumahnya sebagai hiasan untuk menyambut hari raya. Hitung kos pemasangan sekiranya harga pemasangan lampu LED ialah RM20 per meter. Macam kat rumah selah kat depan tu, ada ni. Tiap-tiap malam nyala. Tak cik kau tengok hari ni nyala tak? Dancu. Tak ada. Ada rumah ada. Ada lagi ya. Okey, rumah saya tu saya pakai solar. Jadi saya tak on elektrik. Bila malam je dia menyala automatik. Jadi tak adalah tak bazil elektrik. Kan? Okay. So, kita tengok 10 kat sini 10. Kat sini 8. Okey, apa yang dikurang kat sini eh? Macam ada yang tak tulis ya. Okey, ni total yang ni ini dengan yang ni total dia 25 eh. Bermakna kalau korang kira jumlah dia 25 tu kena tambah 2 kali. Okey. Lepas tu 8 tambah 10. 8 tambah 10. Okey. So okey. Amir Imran, tolong tambahkan dapat berapa Amir Imran? Yang mana sir? Yang kanan tu. Yang coklat, coklat. Hmm.
Yang soalan nombor 2 tu, ha, berapa? 86. 86 cm. Okey, itu dia punya panjang pagar dia, perimeter. Okey, kita kena darabkan dengan RM20. Okey. Dia Kristina, tolong darabkan 86 darab 20 dapat berapa? RM1,720. Alright, RM1,720. Okeylah, nanti bila kita nak mula tuition kan, sepasanglah lampu raya seluruh tempat tuition . Senang korang nak cari. Okey. Nanti kau terlupa jalan ke tempat tuition, Danish yang dekat pun dia dah lupa lah. Okey. Dia tak ingat jalan tempat tuition, dia ingat jalan ke tempat futsal je. Okey. Jangan marah Danish Okey. Hey, kau seorang je dalam dekat tuition yang main futsal. Oh, Hafiz tak kawan kau ya? Dia tak keluar. Oh, Hafiz saya tak nak kawan dengan kau ya. Okey. Hafiz, tak baiklah tak kawan tak kawan ni. Okey. Kawanlah. Ha, okey, alah suka-suka je. Alah tak apalah. Saya ada jumpa lah Hafiz bulan lepas kot. Okey. So, 7 bermakna ni 7 juga. Okey, kat sini 7 tapi kita tak perlukan 7 yang ni. Kat sini 7, kat sini 7, kat sini pun 7. Okey. Perimeter seluruh rajah itu adalah 65 cm. Kita nak cari daripada G ke E. Okey, sebelum tu kita tak tahu untuk C dengan D ni. Okey, panjang dia adalah sama. Jadi apa kita perlu buat? Kita kena tolak dulu dengan nilai yang ada. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Okey, 65 tu tolak 7. Tolak 7. Tolak 7. Tolak 7 tu 4 kali . Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Tolak 5 kali 7 tu. Okey, dapatkan jawapan dulu. Okey, siapa ya? Okey, Faris saya tu tak respon. Hafiz, tolong kira Hafiz. Tolong tolak 7 tu 5 kali Hafiz. Hafiz. 44. 44 . 65 tolak 7 kali 5 35. Tutup Hafiz, kira balik. Hafiz. Tiga puluh. Yes. Tetapi lepas tu kena bahagikan dengan 2. Jadi kita dapat 15 cm. Okey, daripada G ke E, sebab kat GF tu ada 7, bermakna 15 tambah 7 kita dapat 22 cm. Okey. Habis. Okey, dah habis satu bahagian. Yeah.
Okey. Soalan mahir diri. Mahir diri ni kita sebenarnya ulang balik lah apa yang kita buat kat atas tu. Okey, saya tak buat lain ni saya terus masuk bahagian yang lain. Okey. So luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, lelayang ataupun layang-layang. Okey. So beberapa kaedah boleh digunakan untuk menganggar luas bentuk yang tidak sekata. Korang dah besar jadi korang dah tak main lelayang. Kan? Okey. Betul korang dah tak main lelayang Macam Danish tu, Danish Pusair tu. Saya ingat masa dia kecil dia suka main lelayang. Dia tak boleh tipu saya sebab semua rahsia dia dalam poket saya. Okey. So lelayang Okey. So bagaimanakah anda menganggar luas pelbagai bentuk? Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk menganggar luas bentuk yang tidak sekata. Okey. Maksudnya korang nak ukur muka korang pun boleh. Dengan menggunakan cara yang ni. Tapi macam mana nak lukis muka kita betul tak? Okey. Macam mana dikira kalau kita tengok tanda right tu ialah tanda yang diliputi oleh segi empat yang penuh. Segi empat yang penuh. Kita dah buat kat skor rendah ni. Diulang balik je. Okey. Lepas tu pangkah ni mewakili yang setengah ataupun lebih setengah. Okey. Jadi dia kira yang tu saja. Yang kurang daripada setengah macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Kita tak kira. Okey. Terusnya ada cara lain untuk mengira. Nampak. Dengan melukis garis-garis berjarak 1 unit ataupun 1 cm. Okey ni. Ini jarak dia 1 unit. Okey. Garis-garis berjarak 1 unit maka kita menganggap satu garis sebagai satu segi empat tepat dengan lebar dia 1 unit. Okey, ada berapa garis kat situ? Ada 9 garis. Jadi apa yang dia buat? Dia kira ukur panjang setiap satu tu. Ukur 4.4, 6.6, 7.2, 7.8, 8.0, 8.0, 6.4, 5.4, 2.6. Dia ukur. Okey, apa dia buat? Lepas tu dia tambahkan semua. Maka korang akan dapat luas bentuk itu lebih kurang 56.4 unit persegi. Okey. Tadi 54 kalau kita guna kaedah yang right dengan tanda pangkah ni. Tetapi dengan menggunakan kaedah garis ni, korang akan dapat 56.4 unit persegi. Okey. Tak jauh jawapan dia. Hampir-hampir je sama. Okey. Okey, jom tengok. Latih diri ni. Pungut beberapa helai daun dari kawasan sekolah anda. Okey, sekolah tak buka. Soalan seterusnya. Okey. Sekolah tak buka, kita tak payah buat kaitan dengan sekolah. Okey, bagaimanakah anda menerbitkan rumus luas pelbagai bentuk? Okey. Menerbitkan rumus. Okey, serasa sebenarnya benda ni dah belajar juga kat sekolah rendah. Dia ulang balik je. Okey. Ulang balik je. Tengok. Semua formula-formula tu semua dah dibuat masa sekolah rendah. Yang dua penjuru. Okey, ni luas lelayang Setengah darab hasil darab panjang dua penjuru. Okey, manakala untuk rhombus panjang darab lebar aje ataupun panjang tinggi saja beza dia. Okey, dua benda baru yang korang belajar hari ini. Kalau trapezium, ni trapezium. Ini sisi yang selari sisi yang selari kita kena tambah dulu. Lepas tu barulah kita darab tinggi dan bahagikan dengan 2. Nanti kita guna lagi formula ni. Tu dia macam mana tulis satu ungkapan mewakili luas setiap bentuk yang berikut. Okey, bila dia sebut ungkapan tu bermakna jawapan korang ada dalam pemala ataupun
dalam bentuk huruf. Okey. Tu bab tu dia kata ungkapan. Okey, macam mana? Cuba tengok, kita tengok satu-satu. Okey. Ini segitiga ya, tetapi bentuk dia macam tu, tetap kita pakai 1/2 darab M darab N. Jadi korang akan dapat luas dia M N per 2. Okey, untuk yang seterusnya, ni kan luas sama dengan panjang darab tinggi. Okey, kalau bentuk segitiga memang kena ada 1/2 eh. Okey, jadi yang ni panjang dia ialah K, tinggi dia ialah T. Jadi luas dia adalah KT. Okey, luas seterusnya trapezium setengah darabkan dengan A tambah B darabkan dengan tinggi. Tinggi eh. So gantikan je tempat itu. A tu diwakili oleh P, B tu diwakili oleh Q. So T tu diwakili oleh R. Okey, korang ringkaskan dia, dia jadi R per 2 dalam kurungan P tambah Q. Okey, seterusnya lelayang. Lelayang adalah formula setengah darab dua sisi tu, iaitu S darab T. Jadi korang akan dapat ST per 2. Okey, ini ungkapan. Ungkapan jawapannya diwakili oleh huruf. Okey. So bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai bentuk? Okey. Ini tadi sudah ajar dah tadi formula-formula tu. Nampak kalau bentuk segitiga ni setengah darab panjang darab tinggi. Untuk B ni luas darab panjang tapak darab tinggi. Ni untuk rhombus ya, B. C ni trapezium, formula dia tadi. Okey, lepas tu D ni adalah formula untuk lelayang eh. Okey. Okey, lelayang. Okey, nanti kita tengok. Alright. Okey, nanti macam mana kita nak cari luas semua ni? Okey. Luas semua ni of course lah korang kena cari luas keseluruhan rajah dahulu. Okey, maksudnya rajah keseluruhan rajah ni 12 dengan 4 ni panjang darabkan dengan 10. Ni. Lepas tu kita akan tolak ni 5 kali 4 bahagi 2. Okey. Lepas tu kita akan cari luas trapezium. 3, 4 ni adalah dua sisi yang selari yang perlu ditambah. Lepas tu dia punya tinggi. Darabkan dengan 1/2 dapat jawapan. Okey, apa korang buat? Jawapan akhirnya nanti. Yang besar tu iaitu 160 tu. Tolakkan dengan 10. Tolakkan dengan 17.5. Nampak ni? Okey, saya tak tahu sangat sebab kat bawah tu ada latih diri. Okey. So, last sekali untuk malam ni. Nanti yang lain, nanti kita akan masuk perkaitan antara perimeter dengan luas nanti minggu depan. Okey. Untuk malam ni, kita habiskan dulu yang ni. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, walaupun sekata tadi ada kena-mengena dengan yang korang belajar masa sekolah rendah, tetapi ada benda baru. Okey, so luas sama dengan setengah bentuk segitiga ya. Darabkan dengan 6, darabkan dengan 5. Alright. Okey, dah Hafiz. Hana, tolong darabkan Hana dapat berapa? Tolong darabkan dapat berapa Hana? Hana. Imam Mizan, tolong darabkan yang B tu 7 darab 3.5. Kalau tak nak cakap boleh message.
Hana, berapa dapat? Yang A tu tolong kirakan. Okey, untuk yang C pula, itu adalah trapezium setengah darabkan dengan 6 tambah 2.4 darabkan dengan tinggi iaitu 4. Okey, Zaid, tolong kirakan untuk yang C ni. Okay, so tadi Imam Mizan dah kira 24.5. Hana? Oh, Hana. Okay, untuk yang D ni. Apa nama? Bentuk lelayang 1/2. Darab, okay, ni kan ketiga, ni tiga, tiga, bermaksud tiga tambah tiga, lepas tu ni lima, ni tiga lepas tu darabkan dengan tiga tambah lima. Okay, Z, tolong habiskan Z. Ya. Yeah. D. Hana, A. Where are you, Hana? A. Z buat D, D, donkey. Okey. Lama aku nantikan jawapanmu. Faris, boleh tak bagi jawapan untuk A ni, Faris? Ada orang message. Okey, so Hana jawapan dia 15 cm Okey, kita tunggu Zaid dengan Z buat 6 tambah 2.4 darab 4 bagi 2. Okey, 16.8 cm untuk Zaid. Okey, Zaid. 6 darab 8. Baik. Zaid. Ya? Ni 3 tambah 3. 6, betul. 3 tambah 5? Oh, salah. Sekejap. 48. 6 darab 8. 24, 24. Tadi ingat simbol darab. Oh, tambah. Okay. So, kita dapat sini 24. Okay. Last kali untuk hari ini. Alright. Okay. Sebab kita dah separuh hampir separuh, nanti yang bahagian tu setimpan minggu depan. Okey, tadi saya dah tunjuk sikit soalan ni. Jom kita tengok. Kita kena cari luas semua sekali. 16 darab apa ya? Ni bentuk apa ni? Segi empat sama, bermaksud 16 darab 16. Okey, tolong darabkan 16 darab 16 dapat berapa ya? Siapa-siapa tolong darabkan untuk se 16 kuasa 2. Ha, berapa tu? Dua lima enam. Wah, tulis. Ui, apa tu? 256. Alright. Okay. Yang A tu, ni 4. 16 tolak 10 ni 6. Okay, jadi untuk yang A, trapezium setengah darabkan dengan 6 tambah 4 darabkan dengan 6. Okey, siapa-siapa boleh tolong bagikan jawapan untuk A. Untuk B pula 8 ni 10.
Okey, 8 darab 10. Okey, siapa-siapa tolong bagikan jawapan untuk B. Okey, silakan siapa-siapa. Siapa cepat dia dapat. Yang B. Ada siapa-siapa nak buat? Senang je tu. 8 darab 10 je. Okey. Okey. Alright. Jadi apa kita nak buat? Kita nak cari luas kawasan belorek. Kita kena tolak. Iaitu 256. Tolakkan dengan 30. Tolakkan dengan 80. Okey. Last. Siapa tolong tolakkan untuk saya? Tolong tolakkan. Lagi lambat korang tolak, lagi lambatlah kita habis. Tolak 30, tolak 80. So kita dapat 144 cm persegi sebab kita mencari luas. Okey, habis dah untuk malam ni. Okey. Jadi yang tinggal adalah perkaitan perimeter yang luas yang saya akan ajar minggu depan. Lepas tu kita buat sedikit latihan. Okey, soalan ni soalan-soalan ayat lah. Macam mana kita nak cari luas, harga. Okey, nampak banyak soalan ayat kat situ kan? Batu habis. Sebenarnya boleh je saya habiskan malam ni tapi saya simpan untuk minggu depan. Untuk ajar yang ni sahaja. Sebab latihan ni pun banyak. Okey. So dia perlukan kuatlah untuk mengajar dia. Okey, cukup dulu untuk malam ini perimeter. Kat sekolah dah belajar perimeter? Dah. Sedang. Okey, tak apa, nanti minggu depan kita habis, boleh habis dah bab perimeter. Lepas tu kita masuk lagi bab baru, ada 13 bab kan korang kan? Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey, senang je kan? Ulang sikit je bab sekolah rendah, patut ada penambahan sikit. Okey, nanti saya akan send juga latihan dalam sepunya latihan. Kalau ada masa, sila-silalah tengok latihan yang sebagi tu untuk kukuhkan lagi kefahaman korang pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Bye. Yeah, that's it, sir. Bye.